Hai, hello guys. Welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang masih nggak kekinian. Oke guys, kali ini gue akan membawakan first reaction untuk Ila Sabri bertajuk Karenamu Kekasih ya. So, video ini diupload di YouTube sudah 11 tahun yang lalu. Jadi, udah cukup lama ya. Dan untuk kalian yang belum nonton video reaction gue untuk berbagai penyanyi Malaysia yang lain, kalian bisa cek di playlist Malaysian Reaction karena di situ udah ada 1000 lebih video reaction untuk penyanyi Malaysia. Jadi kalau kalian pengen nonton video reaction untuk penyanyi Malaysia, langsung aja kalian ketik nama penyanyi atau judul lagunya biar langsung ketemu. Kalau nggak ada berarti memang gue belum bikin video reactionnya. Kalian bisa request aja nanti di akhir video ini. Oke, so langsung aja kita dengerin, com. Suaranya emang gulis seindah ini ya. Aduh, bagus banget suaranya. Sedapnya. Oh, ini orangnya. Cantik ya. Ini lagunya agak tricky ya. Memang awalnya terdengar wah mudah, asal suaranya indah bisa lah bawain lagu ini. Tapi di akhir, di pertengahan agak challenging karena nadanya mulai tinggi ya. Oh,
Tega banget. Oke, ini kayaknya sampai akhir juga bakalan diulang-ulang doang. Langsung kita close aja ya. Wow, lagu yang sangat menyentuh ya. Sebenarnya ini punya pesan yang cukup dalam kepada kita pendengar ya. Karena di awal kan dia sayang banget nih sama pacarnya. Sampai pas diputusin tuh, sakit hati, berasa dunia ini udah berubah ya. Nggak ada lagi yang bersimpati sama dia, sampai akhirnya dia bisa ikhlas dan merelakan. Itu udah level paling tinggi dari mencintai ya. So kalau udah ikhlas pasti nanti dapat pengganti yang lebih baik. So untuk kalian yang waktu dulu pernah dengerin lagu ini dan ngerasa punya pengalaman tentang lagu ini, coba bisa tinggalin cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau pengen request untuk lagu atau penyanyi favoritnya, tinggalin rekomendasi kalian di kolom komentar, klik tombol like-nya, dan di-subscribe. Oke? Okay? So, with that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching, and I will see you in the next video. Bye!